Alham Tun Hussein ni seorang pegawai tentera yang terlatih di sebuah institusi atau akademi militeri yang terkemuka di India, dan juga melalui pengalaman dalam Perang Dunia Kedua. Ya. Dan kemudiannya apabila habisnya Perang Dunia Kedua, Alham melanjutkan pelajaran dalam bidang undang-undang di United Kingdom. Dia ni anak kepada Presiden UMNO yang pertama. Siapa yang tak kenal Dato' Wan kan? Dato' Wan ni kira bangsawan Johor juga, dan Tun Hussein ialah anak bangsawan, keluarga bangsawan Johor. Walaupun daripada keluarga bangsawan, ya, bukan tak nampaklah dia punya minatnya kepada umpamanya pemakaian baju tu mesti standard fashion dan sebagainya. Tapi dia memang agak mudah, agak biasa pakai bus jacket sahaja kan, warna-warna pun tak adalah luar biasa. Malahan orang boleh kata tak ada color lah kan, macam tu standard je, biasa je. Pakaiannya kalau coat dengan tie pun biasa, tak terlaluan, walaupun asalnya daripada keluarga bangsawan, ya. Simple, sungguh mudah, ya, sungguh selesa. Bukanlah satu yang glamour umpamanya kalau apa warna-warni sebagai seorang Perdana Menteri, pemimpin yang tertinggi dalam negara, pemimpin politik yang tertinggi dalam negara. Ia lebih menepati dengan pengalamannya sebagai seorang pegawai tentera. Pegawai tentera ni tak ada, walaupun dia kita kata ada dia punya uniform, ada dia punya pakaian resmi dan sebagainya, tetapi kita tahu bahawa ianya tidak menonjol-nonjol sangat kan, dari segi pakaian, dari segi pembawakan dan sebagainya. Jadi itu mungkin datang daripada pengalamannya atau kedudukannya sebagai seorang pegawai tentera. Alham Tun Hussein lebih menyerahkan kerja tanggungjawab kepada menteri-menterinya. Jadi dia taklah suka sangat untuk melayan menteri yang datang berjumpanya, Tun, macam mana nak buat ni, macam mana buat ni. Dia kata, ini awak menteri kan? Menteri selesaikanlah kan? Jadi maknanya dia bertanggungjawabkan kerja tu kepada menteri yang sudah dilantik untuk menguruskan kementerian yang berkenaan. Tetapi bukan bermakna dia tolak bawah, tidak. Tetapi dia pula sebagai Perdana Menteri tahu bahawa adanya masalah yang bukan boleh diuruskan oleh sebuah kementerian sahaja, malahan memerlukan pertimbangan yang lebih besar dan melibatkan lebih ramai orang, dan tentunya meletakkan ia sebagai masalah yang harus diselesaikan oleh Perdana Menteri. Ya. Dan itulah saya ingat kebolehannya bahawa Alhamdulillah Tun Hussein Onn ini boleh tahu bahawa ini masalah yang perlu perhatian dia. Ini masalah yang Menteri boleh buat. Ataupun ini masalah yang tak payah, jangan kacau lah, jangan ganggu, dia akan selesai sendiri. Ya. Dia Perdana Menteri, dia kena jaga negara.
dan dia ikut apa dan dia faham dan bersetuju dengan dasar yang dibawa oleh Al-Rahman Tun dan Razak, pemimpin sebelum dia. Jadi itulah continuity yang ada, kesinambungan yang ada dari segi dasar luar dan juga dasar dalam negara. Saya masih ingat kalau saya duduk berdepan dengan Al-Rahman. Di sini dinding, depan dengan meja Al-Rahman dinding. Tetapi ada satu macam poster lah, macam satu poster yang bercakap tentang sebagai pemimpin, kebajikan, keselesaan, kesenangan, kemudahan mereka yang dipimpin harus diletakkan di atas dan di depan daripada kesenangan diri pemimpin ataupun keselesaan pemimpin itu sendiri. Jadi yang dipimpin diutamakan. Macam itulah lebih kurang. Berdepat dia duduk akan memandang pada kata-kata itu, bukan dia tahu ke belakang. Kan? Kalau dia tahu ke belakang, maknanya orang yang duduk berdepan dengan Al-Raham akan membaca kata-kata tu, tapi dia letakkan poster tu untuk dia baca. Tetapi untuk seorang pemimpin yang duduk kat meja tu dan berdepan dengan kata-kata itu. Dia tak ada kegilaan jawatan, kegilaan politik, nak buat orang kata konspirasi ke susun atur ini ke apa itu kan. Jadi dia jalan macam biasa kan. Dan bila dia rasa dia dah tak boleh, dia tak dia undur terus kan. Jadi maknanya tanggungjawab selesai kan. Jadi bila diberikan tanggungjawab, dipikul, diberikan amanah, ditanggung, dilaksanakan, dan tak adalah nak fikir-fikir macam mana ni kita komplotlah sikit macam mana kita kini kan untuk mengekalkan jawatan ya. Sebab tu kita nampak oh pendeknya jawatan dia kan, tetapi yang mustahaknya kualiti ya. Dan apa yang boleh kita lihat dan belajar daripada hidupnya. Thank you.